Peringatan HUT ke-72 Republik Indonesia berlangsung meriah di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai elemen masyarakat memperingati dengan berbagai perlombaan dan pertandingan untuk memeriahkan HUT Proklamasi RI. Jajaran Polres Luwu Kabupaten Luwu misalnya memperingati HUT Proklamasi RI dengan berbagai perlombaan dan pertandingan. Yang menarik dari berbagai perlombaan yang diikuti internal kepolisian di Kabupaten Luwu ini, pertandingan lomba tarik bus menyita perhatian warga. Lomba tarik bus terbilang unik. Lomba ini diikuti anggota poluan sejajaran Polres Luwu. Yang unik karena para poluan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia saat menarik bus. Tak hanya poluan, lomba tarik bus juga diikuti oleh polisi. Lomba ini sukses memeriahkan HUT Proklamasi di jajaran Polres Luwu. Kapolres Luwu AKBP Ahmad Yanuari Insan mengatakan, lomba tarik bus oleh poluan diikuti 8 anggota poluan per grup, sedangkan polisi laki-laki berjumlah 5 orang. Selain lomba tarik bus, menurut Kapolres Luwu, berbagai lomba juga diadakan, seperti lomba lari bakyak. Kapolres Luwu menyebutkan pihaknya menyiapkan berbagai hadiah bagi pemenang lomba. Wartawan Koran Seruya dari Belopa Kabupaten Luwu, Echa Kartini, mewartakan.